Aku gak apa-apa kok. Kenapa? Kamu panik? Kamu gak dikunyah sih makanannya? Hah? Harus makan. Kenapa? Kamu aku suapin. Yaudah aku suapin ya. Ini. Pelan-pelan makannya. Eh, pelan-pelan. Ntar keselak loh. Kamu mau disuapin juga? Boleh. Mau mie apa bakso? Ah, baksonya aja deh. Aku gak apa-apa kok. Kenapa? Kamu panik? Kamu seneng banget sih nyubit-nyubit aku? Ntar kalau merah-merah gimana pipi aku? Gak apa-apa, kan aku yang cubit. Kalau yang lain gak boleh. Awas aja kalau sampai orang lain yang nyubit. Oh gitu? Udah makan sendiri aja deh. Jadi keselak. Udah suapin bakso gitu doang. Ngebekan deh. Kamu jadi kayak chipmang? Ini mas, totalnya 55.000. Oh ya, sebentar. Uang kembalinya buat kamu aja. Makasih ya mas. Bos, gimana? Beres bos, saya sudah ngelakuin sesuai yang bos minta. Yakin? Yakin bos, saya sudah ngeracunin makanan itu. Ini buat lo. Makasih bos, kalau gitu saya pergi dulu. Ya. Apa ya? Kok tenggorokan gue sakit ya? Jangan-jangan makannya ada racunnya ya? Gue harus cari penangkal racunnya. Thank you.
maaf, Ayas. Aku harus ninggalin kamu dulu untuk tahu siapa sebenarnya yang udah nembak aku. Dokter di mana ya? Kok dia belum ngasih kabar juga? Aku jadi khawatir sama dia. Takut dia kenapa-napa. Tuh, gak ada kunci. Coba lu masuk. Gue mau ngecek keadaannya. Udah tutup bibirnya. Berbusa. Maksud lu dia diracun? Ya mungkin dari makanan ini. Gak tahu dia keracun atau diracun. Itu udah handphone. Kayak kita harus ngecek HP-nya dia. Mas! Tadi lu. Nih, kita harus pakai ini. Supaya gak ninggalin sidik jari. Ya lu bener juga. Gue cek HP. Sebelum polisi datang, kita harus tahu nih isi HP ini. Kalau gue lihat dari situasinya, kemungkinan dia diracun sama orang yang udah nyuruh dia. Ini juga kalau gue lihat dari isi HP-nya, ada orang yang dia panggil bos. Tapi gue nggak tahu ini siapa. Coba telepon.